Tingkah para bocah memang selalu mencuri perhatian. Tingkah mereka di usianya yang masih kecil seringkali bikin ketawa. Tingkah bocah laki-laki ini tukarkan uang di toko sukses bikin orang tuanya bengek tengah malam. Tingkahnya tersebut terekam kamera CCTV toko dan videonya diunggah ulang oleh akun Instagram Paguyonan. Bocah laki-laki itu masuk ke dalam toko pakaian milik orang tuanya. Ia ke toko orang tuanya karena disuruh untuk menukarkan uang. Sebelum menukarkan uang, bocah laki-laki ini menunjukkan selembar Rp50.000 ke arah CCTV. Baru kemudian ia membuka laci kasir untuk mengambil uang pecahan yang ditukarkan. Menariknya, bocah laki-laki tersebut tidak langsung mengambil uang pecahan yang ditukarkan dengan Rp50.000. Namun, ia menunjukkan satu persatu lembaran uang pulahan mulai dari Rp10.000 dan Rp5.000 ke arah CCTV.